Nemu lagi tempat lucu yang di bawahnya ada toko alat tulis sedangkan di atasnya ada kafe. Gimanakah ini? Kalau penasaran langsung aja, let's eat, ride, and travel. Nah, kenapa kawasan ini dinamain Heritage Area? Karena sepanjang jalan ini merupakan kawasan historis dari zaman kolonial. Hai, sekarang ini aku lagi ada di daerah Pasar Badung. Ini tuh historical area di Denpasar. Dan ini sekarang aku mau ke Nadi Heritage, yaitu kafe atau restoran yang ada di daerah ini. Ya, langsung aja menuju ke kafenya. Sebenarnya ini tuh toko buku, tapi baru-baru ini mereka bikin kafe gitu, guys. And surprisingly, kafenya lumayan booming gitu, guys. And here we go. Ini dia kafenya, Nadi Heritage. Sekarang udah sampai di tempatnya. Jadi ini tuh kafe atau restoran yang di bawahnya ada toko buku gitu. Terus di atasnya ada kafe. Terus ini juga aku duduk di depan jendela dan ini view-nya kayak gini. Kalau antara tiramisu atau menci. Ada kopinya. Oh, boleh deh. Rose latte satu. Terus tadi nasi goreng udah ya? Menu pertama yang datang yaitu rose latte seharga Rp25.000. Oke, guys. Jadi, ini rose latte-nya udah datang. Kita coba aja. Ini tuh di atasnya kayak pink gitu loh. Jadi, ya namanya juga rose latte ya. Pasti harus pink gitu lah. Jadi, ini kita coba aja. Baru coba. Beneran kayak ada rasa bunga gitu. Tapi masa iya dicampur rose. Jadi bener-bener kayak rasanya tuh kayak kopi latte tapi ada rose-nya gitu. Untuk main menu aku pesen nasi goreng Heritage. Untuk dessertnya aku pesen tiramisu roll. Kelihatannya yummy. Oke, jadi ini makanannya udah datang. Satunya itu nasi goreng. Nasi gorengnya itu nasi goreng merah yang isiannya cuma telur doang. Terus ini ada cake-nya udah datang juga. Ini tuh lumayan gede. Kalau buat sendiri mungkin nanti aku bakalan sharing juga. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya aku habis karena makanku biasanya banyak. Oke, langsung aja kita coba nasi goreng. Untuk nasi gorengnya rasa asinnya pas, terus juga rasanya cukup simpel karena dia cuma pakai telur gitu doang. Ini agak tomatnya. Harus seimbang ya, guys. Harus seimbang antara minyak-minyakan sama sayur. Oh iya, terus juga sebenarnya nasi goreng namanya nasi goreng itu pasti dipakai minyak gorengnya, tapi dia itu nggak berminyak nasi gorengnya. Oh, sebenarnya dia ada ayamnya, guys, tapi kayak cuman sedikit gitu. Jadi kayak ini tuh nasi goreng telur sama ayam. Benar-benar nasi goreng simpel ya, nasi goreng ala rumahan gitu. Dan sekarang ayo kita coba dessertnya. Cinnamon rollnya benar-benar lembut banget tuh, lihat tuh teksturnya empuk. Dan krimnya benar-benar nggak bikin enak gitu loh. Aku benar-benar suka sama cinnamon rollnya tuh.
Enak banget buat kalian yang gak suka manis, cocok banget karena krimnya doang yang manis. Untuk kue dan taburan bubuk coklatnya dia gak manis, jadi itu tuh seimbang banget. Anyway, karena aku udah habis 2 piring, jadi segitu dulu videonya. Dan see you in the next video. Thank you for watching this YouTube video. Bye-bye.